silang kue di banto dalam siang tagara arisan jaruruk maurai tengah malam. Kapal-kapal besar melintasi ribuan mil lautan demi mencapai sebuah negeri yang disebut Baru Seraya. Negeri yang juga dikenal sebagai Vansur ini adalah tanah tempat berlimpahnya emas, sutra, kemenyan, kamper, lilin, madu, dan komoditi lainnya. Armada dari Cina, Timur Tengah, Arab, India, dan Teluk Benggala adalah armada yang secara rutin singgah di Baru Seraya. Misinya adalah perdagangan. Baru sebagai salah satu wilayah di Sumatera Utara merupakan wilayah yang bisa kita katakan cukup terlupakan oleh peradaban yang telah maju kini. Padahal dulunya Baru disebut-sebut sebagai pintu gerbang peradaban, pintu gerbang kemajuan, masuknya agama dan segala teknologi yang masuk ke wilayah ini. Saat ini saya sedang berdiri di atas jembatan Ayek Busuk, salah satu jembatan yang mempunyai peranan penting dalam peradaban Baru. Aliran air ini membawa berbagai cerita tentang Baru. Ikuti perjalanan saya menelusuri jejak kejayaan Baru tempo dulu. Baru terletak di pantai barat Sumatera dengan ketinggian 0 hingga 3 meter di atas permukaan laut. Diperkirakan pada abad ke-7 hingga ke-12, kecamatan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia ini merupakan kota emporium dan pusat peradaban Nusantara. Bahkan beberapa pendapat menyebutkan bahwa Baru diduga merupakan kota pertama di dunia. Meski demikian, Baru kini adalah Baru yang tak lagi memiliki kejayaan masa lalu. Wajah Baru saat ini adalah gambaran ketertinggalan dan ketidakacuhan. Kejayaannya yang tersohor ke penjuru dunia kini tinggal cerita. Komoditinya yang melegenda saat ini hanyalah kisah yang dituturkan karena kerinduan akan kemakmuran. Mengenang kerinduan itu, tim potret kali ini akan menjelajah Baru dan melihat jejak kemakmuran 1000 tahun Baru Seraya. Untuk merekam ulang sejarah Baru, perjalanan saya kali ini ditemani oleh Bapak Juryadi Manulang, yang lebih dikenal dengan nama Jurlang. Kasih. Merek-merek, sudah ada identifikasinya, abad berapa di lokasi mana ditemukan. Oke. Okay.
Kali ini kami akan memulai perjalanan dengan cara mengenal Barus Raya pada beberapa aspek, yaitu legenda, sejarah, hingga agama. Oh, jadi ini ya Pak, pesanggrahannya? Pesanggrahannya Raja Uti? Bukan makam berarti ya? Bukan makam. Jadi ini adalah tempat pesanggrahan atau persinggahan dari Raja Uti. Kalau Raja Uti itu bukannya salah satu leluhur di tanah Batak ya bukannya? Seperti itu? Ya memang Raja Uti ini adalah Raja Uti ini leluhur dari tanah Batak. Jadi kenapa dia tiba ada di Barus, khususnya di Lebutua ini? Karena perjalanan dari Raja Uti ini dulu, dia kan melalang buana bermusafir dari Toba lah. Dari Toba, kita katakan ingin ke Aceh. Jadi setiap dia melakukan perjalanan dari Toba turun ke, mau ke Aceh, dia harus melalui Barus, ini yang namanya Lebutua, dan di sini dia beristirahat. Menurut legenda, Raja Uti atau yang juga dikenal sebagai Raja Biak-Biak merupakan putra sulung dari Guru Tatea Bulan, leluhur suku Batak Toba. Dipercaya Raja Uti yang memiliki kesaktian ini seringkali singgah di Barus dan meluaskan pengaruhnya di Barus. Pesanggrahan yang dibangun pada tahun 1995 ini dibangun tepat di lokasi tempat ia diduga sering bermeditasi. Jadi Pak, berdasarkan inilah pengetahuan yang masih tersisa di masyarakat, Raja Uti berangkat dari Tanah Toba menuju Aceh itu biasanya bawa misi apa? Misi yang dibawa oleh Raja Uti dari Toba, hanya dia bukan misi agama ya, tapi misi untuk bagaimana membangkitkan masyarakat setempat supaya berusaha, karena dia menyuruh menggali sumur, karena sumur ini adalah sumber kehidupan pada waktu itu. Jadi kemudian menganjurkan tanam-tanaman. Nah, misi pada waktu itu hanya mengajak masyarakat supaya hidupnya jangan terlampau primitif. Nah, jadi kalau kita katakan sumber-sumber air itu kan adalah sumber penghidupan masyarakat. Jadi di setiap berhenti, di mana dia berhenti, dia menyuruh masyarakat setempat untuk menggali sumur, membuat sumur untuk sumber kehidupan. Dan di setiap tempat persinggahannya, kalau dari Toba dulu, dia ada beberapa persinggahan. Kalau dari Toba saja ke Barus, dia ada satu tempat persinggahan, ada sebuah pancuran. Dia tetap kalau di sumber air dia berhenti istirahat sambil menyegarkan bersama kudanya. Jadi dia lebih banyak membawa misi sosial kepada masyarakat. Kalau misi agama pada waktu itu belum ada. Jadi pada waktu itu diduga tempat dia beristirahat itu di sini, memang di sini. Dulu sewaktu dia mau ke Aceh, mau pulang, mau datang, dia tetap singgah di sini. Nah, inilah tempat kita ini sekarang. Tempat persinggahan Raja Uti ini. Nah, selain itu ada sebuah legenda yang sangat terkenal di Lebutua ini. Itu adalah Putri Andam Dewi. Putri Andam Dewi, Putri Raja berarti? Putri Raja, Tuanku Raja Muda. Ini dari kerajaan? Dari kerajaan Lebutua. Jadi, kecantikannya sangat luar biasa, sangat kesohor. Jadi banyak orang yang ingin memperebutkan. Apa masih ada situs peninggalan Kerajaan Lebutua? Nah, situs Kerajaan Lebutua ini ada sebuah pemandian, itu tempat pemandian Putri Andam Dewi. Sampai sekarang masih dirawat? Masih dirawat oleh masyarakat setempat. Kita bisa lihat ke situ nggak, Pak? Bisa, okay. Boleh. Kita jalan sekarang ya. Putri Andam Dewi merupakan salah satu legenda yang melekat pada Barus.
tinggal di Lobo Tua ini. Kecantikan putri dari Kerajaan Barus ini dipercaya tersohor hingga ke berbagai negara. Sosoknya adalah salah satu alasan kenapa banyak negara kemudian memasuki Barus. Oh, ini pemandiannya, Pak? Ya, inilah tempat pemandian putri Andam Dewi. Nah, di sini dulu putri Andam Dewi. Oh, mandi, mencucikan diri. Jadi sampai sekarang ini kan masih dimanfaatkan masyarakat nyuci dan juga untuk air minum. Ya, ada yang bertugas merawat langsung. Sebenarnya ada yang bertugas, tapi yang bertugas ini kan sifatnya hanya swadaya atau pribadi. Yang di inilah sana mungkin dia tidak mencurahkan perhatiannya. Oke. Kalau dari sini, Pak, kemudian kita bisa kemana nih untuk melihat Barus 1000 tahun lalu? Nah, setelah dari Lobo Tua, dari Kementerian Putri MDI ini, kita tentunya masih bisa menyaksikan situs cagar budaya Al-Mahligai, tempat pemakaman para aulia, ulama, ya? Aulia-aulia. Ada Syekh Rukunuddin dan ada juga masih bentuk pemakaman dia, itu Syekh Mahmud yang di atas bukit Papan Tinggi. Papan Tinggi. Legenda merupakan salah satu pembentuk wajah Barus saat ini. Seperti yang telah saya sebut sebelumnya, Aek Busuk adalah salah satu perairan yang memegang peranan penting dalam legenda Barus. Aek Busuk yang berarti air yang bau ini dipercaya merupakan lokasi tempat matinya Garuda berkepala tujuh. Hewan mitologi yang menyelamatkan Putri Andam Dewi dari kejaran musuhnya. Legenda-legenda yang dituturkan secara turun-temurun merupakan kisah yang tetap dipercaya oleh masyarakat Barus sebagai sebuah kearifan yang sangat penting. Lepas dari legenda, kini kami akan menelusuri sejarah Barus dari berbagai situs dan artefak. Lobo Tua merupakan situs yang telah terkenal sejak dahulu. Namun penelitian baru dilakukan pada tahun 1985. Situs yang terletak di antara dua sungai yaitu Aek Busuk di sebelah barat laut dan Aek Maco di sebelah tenggara ini diduga merupakan lokasi sebenarnya Barus Raya. Dan hal ini terbukti dari berbagai artefak yang ditemukan melalui beberapa ekskavasi. Wow, sekarang udah jadi sawah ya, Pak. Di balik sini laut. Di balik pepohonan ini? Di balik pepohonan ini laut, sekitar 2 km ada. Wow. Inilah dulu pelabuhan atau bandar tua Barus. Yang dulu, di sinilah semua para saudagar, ada yang dari Arab, dari Cina, Madagaskar, dan Ceylon. Semua para saudagar-saudagar, para pemuka-pemuka agama itu, ini kan laut dulu, di sinilah sandar. Makanya Lobo Tua ini dikenal, Labu Tua itu kan ada juga yang menyebut Labuhan Tua. Ini oh. Pelabuhan yang tertua atau kita kenal Bandar Niaga. Bandar Niaga. Bandar Niaga sekitar 1000 tahun silam. Sekitar abad ke-7 para saudara Arab sudah masuk kemari. Sudah masuk berlayar. Mungkin pada waktu saat itu kan orang ini kan yang para saudara yang datang dari Asia Tenggara lah kita katakan misinya kan perdagangan, perdagangan salah satu yang dicari ya rempah-rempah, merica, kemenyan, lada, dan salah satu yang paling dicari orang itu itulah pada waktu itu kapur Barus atau kamper. Kamper. Wah, berarti dulu ini sampai batas ini merupakan lautan ya? Nah, ini semua lautan semua. Ada berapa kilometer, Pak? Sekarang ada 2 kilometer lebih baru di pinggir pantainya, itulah udah darat sekarang. Tempat berdiri kita ini
Inilah dulu bibir pantai, hempasan ombak. Dulu ada semacam kita katakan bencana atau tsunami pernah terjadi di baru sini, sehingga itu penyebabnya wah susut dia kan, menjadi tinggallah sekarang menjadi lahan persawahan yang dimanfaatkan masyarakat. Kalau dulu wilayah Barus itu mulai dari mana sampai mana Pak? Kira-kira? Nah, kalau kita berbicara mengenai Barus dulu, Barus dulu, 1000 tahun lalu misalnya? 1000 tahun lalu ini sangat luas. Dia mulai dari Muara Kolang, Kecamatan Kolang yang sekarang. Yang dekat Sibolga ya? Iya, yang dekat ke Sibolga. Sampai? Sampai ke perbatasan Aceh, Aceh Singkil. Sampai ke Aceh Singkil? Aceh Singkil dia, kalau arah ke sana. Dan arah ke gunung, sekarang dia Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan. Besar itulah sekali ya. Barus dulu yang disebut dengan Barus Raya. Barus Raya ya. Wow. Masih pernah nggak Pak ditemukan artefak atau apa gitu yang menandakan bahwa di sinilah dulu memang pelabuhan itu? Ada yang ditemukan yang artefaknya? Yang ditemukan artefak-artefak berbentuk tompayan, keramik-keramik dari Cina, dari Tamil atau India, abad 9 sampai abad ke-12. Sebelum melihat temuan-temuan yang telah disimpan, kami terlebih dahulu mengunjungi lokasi ekskavasi yang letaknya hanya beberapa ratus meter saja dari lokasi Bandar Raya Lobutua. Di lokasi ini penelitian arkeologi tercatat telah beberapa kali dilakukan. Penelitian pertama di tahun 1985, ekskavasi liar di abad ke-19, hingga ekskavasi terakhir di tahun 1995. Penggalian dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu lokasi kotak-kotak uji dengan ukuran 2,5 dikali 2,5 meter. Lokasi ekskavasi terdiri dari 32 sektor yang dibagi menjadi 172 kotak uji. Dari hasil penggalian ditemukan ribuan artefak yang berupa pecahan keramik Cina yang umumnya berasal dari dinasti Song. Pecahan tembikar, kaca, logam, manik-manik, hingga emas dan batu berharga lainnya. Lokasi artefak di kotak uji berada di kedalaman mulai dari 60 cm. Jumlah temuan ini berlimpah. Bahkan saya dan tim juga masih menemukan beberapa pecahan tembikar dan keramik yang belum dibawa ke lokasi penyimpanan. Menurut saya masih ada sangat banyak temuan yang tersimpan di situs ini. Artefak-artefak inilah yang kemudian membuktikan bahwa peradaban memang terletak di Lobutua. Seperti halnya di semua situs pemukiman, tembikar tanpa glasir merupakan temuan mayoritas di situs arkeologi Lobutua. Sekitar 600 kg temuan berhasil didapatkan pada waktu penggalian. Temuan ini kemudian diklasifikasi berdasarkan jenis dan informasi penemuannya. Artefak yang ditemukan terbukti berasal dari Asia Selatan, Cina, Timur Tengah, hingga produk lokal. Thank you.
Barus Raya sebagai pintu gerbang peradaban juga merupakan pintu gerbang masuknya agama di Nusantara. Bahkan terdapat puluhan makam aulia atau pembawa dan penyebar agama Islam di Barus. Barus bahkan disebut-sebut sebagai tanah 44 aulia. Makam aulia pertama yang kami tuju terletak di makam Papan Tinggi. Untuk mencapai makam ini, kami terlebih dahulu harus menaiki lebih dari 800 anak tangga. Ini agak apa ya kalau saya rasa, agak aneh, makam di tempat setinggi ini. Atau memang orang dulu mau serepot itu membawa jenazah sampai ke tempat setinggi atau bagaimana nih? Kenapa bisa ada di sini? Ini ceritanya, kalau zaman tempo dulu, ya jauh-jauh sebelumnya, perkirakan abad-abad ke-7, ini kan Barus ini kan lautan ini semua Barus ini. Mm-hmm. Nah, jadi para saudagar yang datang berlabuh di bawah. Mm-hmm. Nah, jadi kalaupun ada pada waktu itu mereka wafat di kota Barus ini, ya di sinilah karena ini yang merupakan daratan pada waktu itu. Okay. Karena kalau kita hitung beberapa abad yang lampau, jelas kalau kita lihat model sekarang kan seolah-olah kan tidak termakan akal. Nah, tapi inilah kondisinya. Ini kan ukurannya sekarang ini sekitar 120 meter dari permukaan laut. Kalau ini sesuai dengan tertera di batu nisannya, ini adalah makam Syekh Mahmud. Yang pertama sekali datang ke Barus atau bagaimana? Inilah yang pertama sekali menurut sejarah yang kita peroleh pun tahun-tahun atau titik mangsa dari batu nisannya ini sekitar tahun 44 Hijriah. Ini dia, kenapa dia kita tahu bahwa ini makam ulama Syekh Mahmud. Uh-huh. Ya jelas batu nisan ini kan ada tertulis. Ini tertulis Hajal Kobri Syekh Al-Muhtaram Syekh Mahmud Qoddasallahu Rohahu. Ini uh-huh. yang tertulis di batu nisan. Di batu nisan ini. Dengan ditemukannya makam Mahligai di tahun 1964, maka hal ini juga mendorong penelitian-penelitian berikutnya di seluruh wilayah Barus. Dan kemudian inilah yang membuat makam Papan Tinggi kemudian ditemukan. Karena itu saat ini kita akan segera menuju makam Mahligai. Kita akan lihat sendiri bagaimana keadaan komplek pemakaman yang pertama sekali ditemukan di wilayah Barus. Selain itu juga masih ada beberapa makam yang lain, yang kecil-kecil. Kita akan kunjungi semuanya.